Ayo kawan-kawan, kita tengok kehidupan di kampung. Kampung itu ikan ada, bebek ada, bebeknya ada beberapa itu, mentok ada, ayam juga ada, renang juga ada, tinggal nyemplung di kolam. Habis itu panas-panas kita nak makan, nak minum kelapa muda, tinggal pilih. Mantap kali ini kelapa muda. Kita rencana habis ambil buah kelapa muda, kita nak panggang bebek dulu. Habis itu kita ambil ikan nila. Mantap mungkin ya. Kita ambil kelapa dulu, cari yang agak gampang ambilnya. Nah, ini agak tua kayaknya. Kita ambil yang muda belia, yang masih mantap rasanya. Ini bebek udah terpotong, kita nak buat api. Api dah jadi, kita nak kasih bumbu-bumbu sedikit dulu. Kita nak buat salai bebek, kita tutup pakai daun pisang. Nah, itu udah berapa menit kita tengok dulu. Mantap kali. Berapa menit tadi, 30 menit nih. Nah, kita sambil menikmati kelapa muda. Mantap video nih. Kayaknya udah nak mau matang nih. Kita balik sekali lagi. Kita tinggal pilih nak motong apa lagi, yuk. Nah, kita coba nak nengok-nengok di kolam ada apa. Coba kolam, kolam-kolam, mari kita kolam. Mantap bah ikan, tinggal pilih bah ikan. Yang paling ujung sana itu ada lele sungai, jadi rasanya itu nggak amis kayak lele-lele yang biasanya. Dan kita tengok sebelahnya, ini ada nila lagi. Kita nggak bisa nengok lele yang paling sebelah sana karena berbahaya. Ini pun agak berbahaya nih, udah agak rapuh-rapuh. Nah, ini yang agak banyak nih. Perlu dicatat kawan-kawan, ini ikan bukan beli, ini ikan benihan sendiri, pembenihan secara alami. Di kolam yang sebelah yang sana banyak ikan yang masih kecil-kecil. Dan perlu dicatat lagi, agar mempunyai ayam dan bebek yang banyak dan tidak mengeluarkan modal banyak, pakai batang pisang, habis itu dicampur makanan aslinya, akan lebih ngirit. Coba kita nak tengok-tengok lagi, udah benar-benar matang belum. Wah, mantap nih. Ibu udah buat sambal khas ala Sambas. Kita tinggal makan, renang dulu sebelum makan biar bersih. Mantap, masih segar nih. Sungainya masih alami, masih perawan.
sungai di kampung itu memang benar-benar bersih. Nggak seperti di kota, banyak kotoran, banyak sampah-sampah. Kita anak puas-puas berenang masih bersih, nyaman. Mantap. Kayaknya masih ada kelapa. Kita nak minum kelapa dulu. Nikmat. Alhamdulillah.